Thank you.
Sumatera Utara Timpo. Tuh, secara garis besar cuy, boleh dikasih komentar nggak soal pertandingan semifinal kali ini? Dimana ini udah ketemu kedua kalinya dengan tim Sumut? Ya, kalau evaluasi dari game ini, kita startnya jelek ya. Startnya di awalnya nggak bagus. Kelihatan sekali di awal skornya sangat rendah. Field goal kita juga sangat rendah. Tujuan kita emang, kan kita udah aware ke anak-anak bahwa kita ketemu dua kali sama mereka. Di penyisian itu kita udah pernah ketemu. Game plan kita nggak jalan di first quarter. Itu yang ngebikin kita startnya agak nggak bagus di awal. Dibanding pertemuan pertama, kayaknya waktu saya lihat tuh pertemuan pertama malah kayaknya dua-duanya sama-sama gugup kedua tim. Startnya menurut saya sama-sama startnya nggak bagus ya. Jadi cuman bagusnya tadi setelah halftime teman-teman jalanin game plan, terus perlahan-lahan field goal kita naik, kita bisa decrease turnover, turunin turnover, overall ya kita bisa ambil gamenya. Kira-kira emang apa yang diomongin di si halftime tadi? Setelah break halftime, coach ada instruksikan sesuatu yang untuk apa evaluasinya atau apa gitu? Saat halftime saya cuma ngingetin ke teman-teman bahwa kita harus stick to the plan, kita harus jalanin game plan, karena kita harus fokus sama game ini dulu. Kalau game ini udah beres, baru kita bisa prepare buat besok. Cuman ingetin sebatas wajah sekali. Terus, boleh nggak minta sedikit tentang performa tim Sumut? Sekarang mereka dari umur dulu ya. Nah ini ya. Saya sebagai pelatih apresiasi banget dengan apa yang dilakukan tim Sumut. Secara size, average ya. Tetapi kemauan ya, di tiap game itu terlihat sekali mereka nggak gampang nyerah. Dan saya lihat di catatan statistik dan mereka hampir 3-4 pemain selalu double-double di tiap game. Dan itu menunjukkan bahwa Sumut punya chance untuk diomong di nasional sekarang. Kan beberapa tahun terakhir memang jarang muncul di kelompok umur. Tapi sekarang kemarin di Medan 14 juga saya lihat sudah ada tampil. Sekarang dia ada tampil di 16. Saya lihat ada sebuah titik terang buat tim Sumut, anak-anaknya udah mulai kelihatan step up di kelompok umur. Oke, sekarang mengenai besok Jabar sama atau DKI nih, lebih senang ketemu siapa? Aduh, kalau dibilang senang waktu grup pernah ketemu siapa ya? Jabar ya. Oh, gimana? Kalau dibilang senang ketemu siapa ya? Ya harus siap ketemu semuanya lah, Mas. Ya, cuman memang kita belum, jujur aja kita belum pernah lihat game-nya DKI full sebelumnya, karena kita memang kemarin kan fokus di pool kita dulu, tapi ya so far kita udah ngumpulin beberapa catatan buat kedua tim. Dua tim sama-sama bagus, Jabar rapi, DKI unggul dalam beberapa pemain yang punya size, jadi dua-duanya sama-sama punya chance juga sih buat di final.